Sesuai sama perintahnya bos. Coba itu matiin dulu lampu TV yang kecil itu deh. Yang CCTV. Hai hai, acara malam jam 22. Kakak Rendelano, kenapa kamu masuk ke live Instagram aku? Aku mau unfollow kamu aja. Ya, aku mau unfollow Kakak Rendelano. Biar jadi berita hot, terkini, teraktual. Sholat Isya, sholatlah kalian yang mau sholat ya. Renaldi Bermundo, kenapa kamu mau join-join? Mau apa? Dimas Beck, kenapa sore hari ini, malam hari ini banyak sekali yang hadir di live Instagram aku? Why, kok bisa? Wow deh, ah bisa dong, karena aku gak suka liat postingan kamu yang terakhir. Ketemu apa? Kak Karen tuh bohong. Kak Karen Delanto tuh bohong, katanya mau bikin mana? Apa mana Peres? Jadi malam ini aku mau syuting The Cafe jam 22.30, malam banget. Ember yang apa namanya juga cari duit. Ketemuan kapan ketemuannya, mau di mana, hari apa, tempatnya di mana? Cheers. Udah cerita dong. Cerita apa sih Kak Karen lo? Cerita apa? Bingung deh aku tuh. Krimnya bagus banget pakai cowok. Terima kasih Rama. Pakai terus, kalau udah pakai jangan berhenti ya. Cerita ada sesuatu kan? Cerita ada sesuatu. Sesuatu apa Kak Karen? Ini aneh-aneh aja deh. Ada lagi sesuatu. Apa sesuatunya itu? Gak ada lah. Cepetan, kapan kita mau ketemu? Yuk kita ngegosip. Kita ngegibah. Mau gak ngegibah? Udah malam, mau kemana? Mau pergi syuting. Kalau artis, predikatnya artis harus syuting. Gua gak jadi nurunin tahta. Kata gue tetap akan ada di diri gue karena belum ada yang cocok untuk gelar wanita Amazon.
Krisna udah nggak bareng lagi, udah enggak. Kalau ketemu ketemu, dia kan lagi ngurusin Ayu Ting Ting. Kalah, siapa yang kalah? Oh, kamu lagi main game adek, bukan kamu lagi nonton. Kalah sama siapa? Aduh, kalah. Abang, sini Ami bilang, sini. Tadi kamu sekolah belajar apa? Kamu belajar baca. Baca apa? Kan ada words kan di bawah lantainya. Terus harus dicari, terus Michelle sama aku sama menang. Terus? Terus Michelle udah mau menang, terus aku udah mau menang. Terus duanya kita sama menang. Terus? Udah deh. Jadi main apa sama Jojo? Enggak, jadi abis aku selesai ke rumahnya Jojo. Terus? Makan nasi sama nugget. Terus abis itu aku main Mario Kart. Terus Jojo kan mau belajar Jerman. Terus dia udah belajar, dia lagi les bahasa Jerman. Udah pulang. Kamu mau gak les bahasa Jerman? Duh, aku lesnya udah terlalu banyak. Tak usah. Aku charger Army sambil main. Sebentar, charger di, kamu harus belajar loh. Jam berapa ini? Mana Lintang? Panggil Lintang. Dia lagi makan. Lintang. Lintang. Iya, nanti kamu ngantuk. Lagi bosan aku. Bosan kenapa sayang? Dia aku main piano terus iPad aku habis baterai jadi aku bosan. Oh, charger di kamar kamu aja. Iya, sambil belajar kan bisa. Lintang. Kamu Kamu bosan kan apa, Nak? Belajar dong si Aska. Ayo belajar dulu, biar gak ngantuk nanti. Enggak, jadi kalau aku mau belajar juga aku gak ngantuk, Sekarang mau apa? Aku maunya charger iPad. Ya udah sini, charger kamu. Sini, charger iPad sini sayang, sini. Tapi aku sama lagi bosen, aku lagi bosen banget. Bosen kenapa sayang? Kamu marah gara-gara iPad ketinggalan. Iya, makanya kamu ingetin barangnya sendiri dong. Tadi kan aku bilang tadi kan bukan tadi aku kan ke sekolah terus aku ke sekolah aku kasih ke Tete di dalam mobil terus aku ke sekolah terus om Tete mulai Tete kau turun dulu ya nanti aku ambil habis itu pakai terus om Tete malah nggak diambil. Kok kayak begitu dia?
Oh iya, berarti Lintang yang salah ya? Iya. Oke, nanti Lintang ambil omelin. Lintang! Abis omelin kamu belajar ya? Ambil omelin Lintang ya, abis itu belajar oke? Okay? Udah belajar makan. Kenapa kertasnya berapa? Kenapa kamu tinggalin iPad-nya Aska? Dia jadi gak bisa main piano pakai iPad. Enggak, tadi belum PS sih. Kau sering turun-turuan. Terus? Terus belum minta-minta nanti ambil. Ami sudah pergi ke dalam rumah, tapi masih di belakang. Jadi Ami pakai. Mau pulang duluan, mau pergi sebab pergi. Ya udah, besok main iPad. Iya, tadi kamu bisa besok. Tadi kamu, Ami udah mau ke dokter gigi, kamu gak ada. Ami gak copotin gigi abang, bukan Ami yang copotin, dokternya yang copotin. Tapi kan tadi gak mau dicopotin, cuma mau dicek. Kata siapa kamu ulang tahun gak dikasih hadiah? Hadiah kamu tuh paling... Hadiah kamu itu banyak sekali loh. Kamu enggak ulang tahun aja hadiah kamu banyak. Enggak, itu enggak hadiah. Apa dong jadinya? Hadiah itu surprise. Itu surprise. Ami beliin kamu piano surprise. Ami beliin kamu. Oh, kamu maunya Ami diam-diam beli hadiahnya. Kayak begitu. Itu namanya surprise. Iya. Oh iya oke, nanti Ami beliin, gak bilang-bilang ya. Tapi kan Ami sering kasih surprise tanpa abang tahu. Tiba-tiba Ami bawa abang ke mall, beli mainan. Yo kan, kamu bohong lagi. Kamu dosa lo, bohong lo. Makeup apa eyelinernya my darling, yes exactly true right lagi, karena my darling itu enak banget dipakainya, dia itu apa ya, dia itu ngikutin. Boleh, ayo cepetan abis makan bola jar teh, punten teh tolong ambilin itu. Itu celana saya digantung aja, bilang tuner toner yang warna putih itu sama kapas. Bedaknya pakai apa? Bedaknya nih. Bedaknya, shimmernya pakai apa? Nih shimmernya. Itu ada titir aja, Kak. Titir aja emang iya. Mana? Titir aja bintang, bukan titir aja. Bukan titir aja bintang, udah ganti namanya. Mana? Kak Titik. Coba komen lagi Kak Titi, emang iya? Yang ini kan? Yang putih botolnya, iya. Mana gak ada? Tadi mau gak, Dek? Kak Titi Rajo! Komen, kok tumben masuk ke live aku, Kak? Kok cantik amat sekarang rambutnya show? Kak Titi! Ya ampun! Kak Titi Rajo! Apa kabar sih Kak? Gimana Kak? Anaknya sehat, bayinya menggemaskan. Terima kasih loh, ini rambut biasa Kak Tommy, silalahi Kak. Tadi aku habis dari sana. Terus aku gosipin Kakak deh tuh. Maaf baru follow. Ini. Kak Titi, ya Allah, aku tersanjung loh Kak Titi masuk ke live Instagram aku. Ih, suka aku loh. Nanti aku mau beliin hadiah buat Kak Titi Rajo, pas di Turki nanti ya. Rindu sama Kak Titi. Kak Titi apa kabar? Ayah,
Madam. Madam di sini ya, Dek. Kamu madam yang mah. Kamu madam yang mana itu? Awas, Dato. Dato, Dato, Dato. Dagunya asli. Tunernya ini tunernya kita Mirzani skincare ya, nanti akan hadir. Ini lagi dicobain dulu produknya sama Ai sendiri. Oke? Okay? Ih banyak rambut. Iya tersangka, 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 tersangka. Kelas kalian. Ting 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 nyari. Ini piercing, ini piercing. Kenapa jarang pakai lipstik? Karena bibir aku udah merah, merekah, merona pakai Nikita Mirzani lip serum. Kak Titi nanya apa lagi, Kak? Mana sih? Aduh, gua kayaknya harus pakai kacamata nih mulai. Rabun, rabun, rabunku tak bisa kuhindari lagi. Mata gue udah rabun. Kaniki, you glow differently when you're happy. Oh yeah, of course dong. Kalau kita happy, aura positif itu akan hadir. Cara ngorder serumnya gimana? Order aja di Shopee atau di reseller kita yang kita follow. Instagramnya namanya @nikitamirzani lip serum. Aku nggak ada huru-hara sama siapa-siapa, Kak, karena lawanku kemarin itu sudah lawan yang paling ditakutkan. Jadi aku tidak mau ribut sama orang yang di bawah. Harus yang di atas. Gitu loh Kak Titi. Ternyata gue pakai alis dulu. Jadi kalau gak kelihatan baca. Kenapa kamu askan? Ini kaosnya merek apa ya? Merek apa ya? Mahal deh pokoknya.
Halo, apa? Adeknya. Oh, syuting the cafe. Amin, apa yang kamu ke cafe malam-malam? Oh, ke cafe malam-malam. Nama syutingnya the cafe, bukan ke cafe malam-malam. Malam-malam kalau syutingnya. Digosipin apa? Digosipin aja, aku rindu sama kakak, gak pernah ketemu kemana aja, amin. Begitu. Besok atau hari ini? Hari ini. Jangan, Amin. Nanti aku, nanti Amin pulangnya malam. Aku suka Amin pulangnya malam. Amin tidur aja, bangunnya pagi, Amin bangunnya siang. Waduh. Ada yang mau kirim berita itu buat gigi? Iya. Udah dibayar belum? Sebentar lah. Ih, nyamuk. Nanti ini dulu deh. Semprot dulu deh. Semalam nyamuk banyak banget saya digigitin tuh gara-gara kan jendela yang di kamar mandi nggak ditutup, terus kan panas tuh si tukang pijet ngambil apa namanya lulur itu nggak ditutup lagi ya. Alemo nyamuk semua isinya. Mengapa rindu hatiku tiada terang. Kau tinggalkan aku seorang. The cafe nanti itu live. Jadi apa dong kalau bangun siang? Jadi binatang. Wah, siapa bilang? Binatang kan nggak pernah tidur. Kapan? Jadi aku bangunnya pagi bisa jadi manusia. Aku bangunnya pagi. Kalau kami nggak kerja, siapa yang itu yang makan? Kalau kamu nggak bisa gimnastik, udah sekolah. Ya, kan Ami kalau bangun siang berarti Ami syutingnya sampai malam. Ami capek, kurang tidur. Berarti Ami harus banyakin tidur. Kamu harus dicek lagi itu giginya, Aska. Itu ada yang mau copot. Enggak dicopotin. Enggak bohong. Awas ya, aku bohong. Kalau Ami enggak bohong gimana? Ayo. Ami,
boleh bangun siang. Mami boleh bangun siang. Ini anak kami yang kecil suaranya enggak kedengeran. Abang ini kisah semua nih. Anak kami yang kecil. Orang kaya mosor maskernya kayak rakyat jelata. Nih, ini maskara. Ini maskara. Emang netizen tuh demen ya kalau show off show off. Ini maskara dari yang mahal, yang murah punya. Nih, apalagi? Coba. Kenapa nangis? Kenapa? Wah, abang minum Coca-Cola sama Sprite. Sekali minum butuh langsung habis. Enggak ya. Iya, tapi liatin perhatiin. Enggak. Kalau sama maminya Jojo. Jojonya minum juga enggak? Minum tapi Jojo sedikit, Aska habis. Wah. Juga. Nah, Aska nih ya. Biar kita enggak ada yang jagain loh. Kemarin 3 kali, 4 kali baru keluar. Apanya? Kopnya. Nah kan, mulai soda, nih ya. Soda. Gak boleh minum lagi, banyak-banyak dengar Aska. Minum. Abang minum. Minum apa? Minum apa? Miku. Ya apa? Ini mau ya, Nek? Oh, abang lagi minum. Ah, ya, bentar. Lah, kasih. Abang jangan lama-lama, Bang. Kasih, Bang. Jangan lama-lama. Duduk ada sini dulu. Oh, dipecah. Kami boleh enggak, Bang? Kenapa sih kamu sedihnya semalam-malam kan maminya Jojo? Kan maminya Jojo kan bukan artis. Dia kan pengusaha. Iya, tapi di TV kan jarang-jarang. Kalau Ami kan artis. Ami harus ribu lama. Ami jangan berhenti. Ami lama. Ayo menangkan kak. Tunggu, tanda kembali Ami. Gak mau, keburu-keburu belajar. Nanti sedikit dong belajar. Nah, yang satu. Aku nanti marahin dan bikin videonya Ami loh. Kamu marahin Trans 7 coba. Bilang, jangan suruh Ami aku malam-malam syuting gitu. Coba bilang dulu. Tapi siapa yang bikin video Ami? Bukan video, ini buat TV ya. Siapa yang bikin videonya Ami? Ini bukan untuk video, ini untuk TV. Tapi siapa yang bikin video Ami? Siapa? Ya. YouTube. Siapa yang bikin videonya Ami? TV, oh yang video ini. Yang video, ya kameramen lah, mana Ami tahu namanya. Siapa yang bikin?
kamu tahu, Amir. Oh, udah terkenal ya sama dia. Tahu apa? Tahu. Amir cuci tangan sendiri. Kamu cuci tahu tangan dia siapa, Amir? Oh, cuci tangan dulu, cuci tangan. Namanya Askar Firmawat. Enggak. Oh, salah teteh ya. Enggak tahu kan? Ayo, ayo cuci tangan. Tuh kalau diajak sikat gigi tolong Mas Abang. Kemarin kamu sikat gigi pakai apa? Pakai order ini, pakai sikat biasa. Beli di sana. Beli Apa kertas apa? Oh, tuh Nikita Slim gua turun 5 kilo dalam 2 minggu. Bagus chico.id. Thank you. Dua ya kertasnya ya, tapi kamu tulis yang bagus banget ya. Tapi dua aja kertasnya. Ya, dua aja lah, jangan banyak-banyak. Ngomong dengerin, makanya kamu jangan suka komplain. Kamu komplain terus. Karena ada yang mau copot itu yang bawah itu. Iya, udah goyang-goyang. Ini ya. Teteh kalau di kampung copot gigi, giginya dilempar ke atas gentengnya. Zaman dulu itu. Iya. Zaman dulu. Iya, dilempar ke atas genteng. Iya. Lucu kan, teteh? Kamu udah beli itu, udah dibeliin susu hamil dia teh? Udah, waktu dibeli kasih uang itu ke Mak Ilham. Terus diminum gak susunya? Diminum. Siapa? Hah? Esi. Minum susu apa? Tapi minggu depan. Susu hamil. Saya ajak ke dokter kandungan. Ih, Tete, tadi aku bilang Ame aja yang ajak ke dokter, tapi Tete berani gak mau. Gak mau. Mau siapa menunggu? Enggak. Aku tadi pernah ke kamu ya, kamu enggak bilang apa-apa. Ini enggak mana? Enggak ada tadi. Gua minta ada di kamar aku. Ke mana dia? Hilang terus. Coba, kenapa sih CCTV Ami? Ami kenapa sih harus ada CCTV? Supaya Ami bisa tahu gerak-gerik kamu di rumah. Supaya Ami bisa lihat Aska ada di mana, lagi ngapain, lagi belajar enggak? Lagi nangis enggak? Lagi ngambek enggak? Coba. Lagi teriak-teriak enggak? Jojo aja suka ngambek, tapi maminya juga usah ada CCTV. Jojo juga punya CCTV, tahu. Enggak, itu enggak. Enggak. Om Lintang mandi dulu. Iya, si TSC lagi hamil. Siapa yang bilang itu? Netizen. Kamu tahu enggak netizen? Anda enggak sadar. Apalagi netizen. Ini yang apa? Apalagi? Aja. Coba hitung dulu 1 sampai 100 pakai bahasa Jerman. Gue enggak Inggris aja. Oke, bahasa Inggris. 1 yang cepat yang dengar yang bagus ngomongnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43,
Nih, what color is this? Red. Okay, good boy. What color is this? Yang dikasih, yang disuruhnya Mami Jojo itu. Ah, coba nyanyi yang disuruh Mami Jojo apa? Start first please. Coba gimana? Start spreading the news. We want to be a part of it. First rate. We're ready to go. We work very hard. We want to be part of it. First rate. We know our ABCs and 1, 2, 3 so well. We worked out sounding out words and stories to tell. So when summer's done, we'll be on our way. We want to be part of it. First grade. And now we made it here. We made it anywhere. We're on our way. First grade. Masih ada lagi? Ada. Apa lagi? And now we made it here. We made it anywhere. We're on our way. First grade. Ore. Jojo belum hafal. Wah, Jojo ini nih. Belum goyang gue ini. Iya kayaknya nih. Belajar nanti malam. Mama ini Jojo dia belajar nanti malam. Aku mau coba. Kita sudah habis nih. Mau coba dong. Tunggu dong. Kenapa? Kita mau nonton sih nonton bumer. Enggak, kamu harus nonton buat anak-anak. Belum, kayaknya ini udah kopong deh. Tuh, berarti kamu kan mau belajar R gitu kan. Yang mana sih? Harus pakai penggaris apa serutan yang biasa itu loh. Enggak keluar kok. Udah cuma segini doang. Dia harus pakai serutan yang manual deh. Apa-apa. Apa? Nih dikit lagi. Dikit lagi bisa. Hancur makeup Ami. Lala, sini.
Jangan dong, apa? Apa? Lalalalala. Wah, Minda. Lalu. Lalu apa nih? Nyanyi. Nyanyi. Yo, kita nonton. Yo. Yo, kita ngarak ya Allah. Iya, coba. Yo. Ondel-ondel. Anaknya hilang-hilangan. Oi, paketupak. Gendang nyaring. Yang ngiringin anak. Pade surak. Tangan iseng. Kepala anak. Ondel-ondel. Siramin puntungan, rambut kebakaran. Kita nyanyiin aja lah, cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak dak di dinding. Diam. Datang kamar nyamuk. Hap. Lalu ore, tepuk tangan buat Ade. Nyanyi sekarang, nyanyi balonku. Balonku rupa rupanya merah kuning ada bu ki. Apalagi sih, bingung deh. Ade nyanyi jangan salah, nanti kami salah juga nih. Ini ondel. Mana ondel-ondel? Ini geli. Kamu ngomongnya gitu, Ami geli. Ami. Aduh. Kamu geli, coba Ami dia. Sini Ami bikin kamu coba. Tuh, geli. Titak-titak di dinding. Diam-diam. Ayah datang. Aduh, datang seekornya hap. Lalu dia kabur. Iya, kabur dia. Kita nyanyi balonku aja deh. Balonku lupa hijauku, iya bu, merahmu dadah kilo meletus. Wow wow kelen. Oh kelen. Sini kami ambilin, nyanyi lagi. Meletus tiga obat susu 80 meletus. Ini mama bang. Oh, abang mau belajar, jangan. Tidak boleh. Ini Om Lita nggak dengerin aku, belian dua kertas. Ya nanti. Lintang, mau belajar apa? Nah, cepetan dua kertas kedikitan katanya. Ya udah. 10. Pakai dulu. Ini. Iya. Ini punya siapa? Ini. Ya Allah. Ini. Adalah. Ini. Ini bagus ya? Ini bagus. Iya. Bagus ya? Punya siapa ini? Uis. Punya abang. Ini Uis. Ini Uis. Ini Uis. Kayu. Buka yuk.
Bunda? Wow, keren. Bagus. Pak. Gak sunah rasul karena lagi mens. Lagi datang bulan. Ini kita Slim sama Rinda ada resellernya. Aduh, ada dong. Teh, tolong itu dong, Teh. Tolong ambilin, suruh si Teotas ambilin lip serum saya di dalam apa, di dalam mobil yang di tempat item-item keranjang item itu. Nggak pasang eyelash, ini eyelashnya asli. Nih, kalian mau tahu nggak ciri-ciri orang yang suka nyabu bertahun-tahun? Itu kalau live suka gini nih. Tuh, suka gitu. Kalian tahu ya. Ada tadi kertas garansi dibuang semua? Itu udah belum. Ih, si Tete. Ya, tapi kan bukan semua itu. Nah, ini kartu garansi. Oh, giling. Si Tete main kartu garansi main dicokot-cokot muai. Bagaimana nih kita tahu? Karena mantan suami saya juga pemakai narkoba. Jadi saya tahu. Ya, karena saya pernah hidup juga bersama orang pemakai narkoba. Iya, gitu ciri-cirinya kalau lagi live itu perempuan suka gini nih. Nah, itu. Coba kalian perhatiin deh, itu perempuan kalau lagi live di Instagramnya pasti gini nih. Itu. Apa enggak suka gini nih? Iya, Nindi dong, siapa lagi? Lalu di kamarnya lagi belajar. Yang menyebar hoax bisa dihukum? Bisa, makanya sekarang lagi ditelusuri. Tapi kan ada beberapa, ada satu akun yang dia
ilangin. Ada tuh gerombolan-gerombolan itu sudah menonaktifkan satu Instagramnya, tapi sudah dikunci sama pihak kepolisian karena kan udah dibilangin tidak boleh menyebar hoax, apalagi sampai membawa institusi. Begitu, mau siapapun sekarang pihak kepolisian pasti akan bertindak secara adil, seadil-adilnya.